monitor ke padal, kita bisa mengarahkan ke padal untuk yang tetapi untuk kelihatan profiling serta orang-orang ini yang mengatasi adalah sub-sub satgas kawasan untuk MPK. Yang pertama, bersambil di simpan pertama sudah dilaksanakan nanti hal-hal ini diperlukan. Ini untuk monitor, kelompok monitor yang ini. Support dengan 1389 titik CCTV. Baru saja kami melaksanakan peninjauan langsung terkait dengan simulasi yang dikendalikan langsung di ruang command center, di mana dari ruang command center ini ada kurang lebih 16 fitur yang tersambung, terdiri dari fitur-fitur dari berbagai macam kementerian yang kita gabung untuk bisa mengikuti terkait perkembangan-perkembangan terkini secara real time. Sebagai contoh, tadi kita melaksanakan pelatihan dengan menggunakan sarana yang ada di command center untuk mengetahui terkait dengan bagaimana pergelaran anggota di lapangan, kemudian pergelaran peralatan dan pasukan di lapangan termasuk jumlahnya berapa, kita bisa monitor secara langsung. Kemudian jalur yang dilewati mulai semenjak titik kedatangan dari mulai bandara mengarah kepada akomodasi dan ke venue. Kemudian apabila kemudian ada hambatan maka kita siapkan jalur berikutnya, jalur alternatif, dan semua itu bisa kita lihat dan terpantau di command center sebagai pusat komando dan kendali operasi. Jadi semua terlihat, dan tadi saya cek langsung terkait bagaimana penggunaan face recognition untuk memantau terhadap orang-orang yang kita curigai atau masuk dalam daftar catatan kita untuk dipastikan